Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya akan coba melanjutkan game terbaru lagi di channel Indo Gamers. Jadi buat teman-teman yang suka dengan channel ini, silahkan subscribe. Bagi yang tidak, ya tidak apa-apa, saya tidak memaksakan. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung dan sudah menonton video ini, terima kasih banyak sekali. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Dan hari ini saya akan coba membahas lagi game terbaru, yaitu Abyss Walker. Di sini cuman ada dua karakter ya, cewek sama cowok. Cowoknya seperti ini. Oke. Ini dia berbasis dengan udah nih, grafisnya udah HD, bagus banget. Jadi untuk size nya ini enggak terlalu besar ya, sekitar 1 GB apa sampai 1,5 GB ya. Oke, sekarang saya akan coba bikin karakternya seperti ini. Kita cari matanya dulu, mukanya bisa diganti, face-nya kita bisa ganti lagi, face atau pupil matanya bisa di sini. Oke, terserah teman-teman yang pengennya gimana pupil matanya, kita bisa custom ya. Oke, terus hairstyle-nya mau panjang, warnanya oke. Terus ini mark, oke, ini yang di face-nya ya. Oke, saya pilih ini aja. Sekarang saya akan coba bikin karakternya. Kita bikin ya. Ini adalah event ya, di level 120 itu kita bisa ada rekrutmen. Sekarang kita coba ya, di sini apakah ada, oh ada autonya sini ya teman-teman. Kita langsung ke quest-nya seperti ini, kita skip aja, tidak masalah. Ini dia langsung auto berjalan. Kita langsung ini quest-nya. Oke, ini adalah untuk senjatanya. Dia ada dua senjata ya, terus pedang sama ini auto play-nya. Jadi senjatanya adalah pedang sama gun atau pistol ya. Oke. Sekarang kita langsung ke ini. Monik Ross. Kita skip aja itu dialognya. The Wounded. Oke. Kita skip lagi. Kita ngikuti Erika. Kita lihat di level berapakah saya
mendapatkan skill pertama. Oh, skill pertamanya udah keluar. Oke. Kita coba pakai senjata pistol. Oke, kita equip dulu senjatanya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada kesalahan sedikit. Sekarang kita lanjut aja. Kita berbicara sama Erika. Klaim, kita klaim dulu. Oke, kita gunakan. Bicara lagi sama Erika. The haste feature has been unlocked. Okay. Let's check it out. Let's check out menunya. Karakter. Kita upgrade. Oke, udah naik dia 300 tambahan. Oke. Kita langsung now west of desa. Oke, kita terus. Oke, agresif supply. Wah, ini boss monster nih. Kita equip dulu. Quest-nya lagi. Checks. Kita biarkan dulu bertarung sebelum quest ke berikutnya, biar nanti untuk pertambahan XP-nya juga bisa, terus buat pertambahan power-nya juga nanti naik. Nanti di level 34 nanti saya akan mendapatkan sayap di level 34 ya. Sekarang saya coba ke langsung ke ininya aja, ke quest-nya. Kita buka. Oke, udah itu upgrade langsung ya. Raven Brands member. Oke. Kita city on fire, ke kota api. Oke. Kita masuk. Ini lawan kita nanti, ini boss monster ini. Kita langsung execution. Langsung upgrade naik.
Oke. Lur. Kita klaim dulu. Kita gunakan. Oke. Put force. Mana force? Selesai langsung upgrade mainnya. XP-nya tambah. Kita tunggu dulu ya. Biar bisa ngelawan monster-monsternya. Lumayan nah, tadi XP-nya 85, sekarang jadi 179 XP-nya tambahnya. Cukup lumayan. Oke, kita langsung ke quest-nya. Ini dia adalah eksekutif. Wow. Kita harus menghindar ini. Oke, kita equip dulu. 8000, oke, anting. Anting. Kita ambil dulu. Kita lanjut lagi. Oke, cukup escort. Ini untuk levelnya sampai tertinggi ya, 320 level ya. Mudah-mudahan nanti ada di sini, ada partinya juga, ada guildnya juga, ada mudah-mudahan ada ya. Jadi hari ini saya hanya membahas sedikit, yang membahasnya aja apa aja dan cara bermainnya bagaimana. Di sini ada bisa auto apa ataupun manual ya teman-teman. Jadi buat teman yang suka dengan channel ini dan video terbaru di game Abyss Walker ini, jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe, like dan share. Itu bagi yang suka ya, bagi yang tidak ya tidak apa-apa. Dan buat teman-teman terima kasih, mohon maaf apabila salah-salah kata atau pembahasannya sedikit atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Jadi saya hanya berbagi informasi sedikit tentang game-game terbaru di channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.